Welcome back to my channel. Videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Di sini saya punya fanspage ya. Di sini terlihat jelas monetisasi terbatas karena originalitas konten terbatas ya, terkena OKT. Di sini iklan instreamnya dinonaktifkan dan juga iklan Meta Brand Collab Manager juga dinonaktifkan. Dan sedangkan di sini sudah tidak bisa untuk meminta peninjauan ulang. Ini OKT-nya sudah lama ya. Saking lamanya sehingga di sini sudah tidak ada peninjauan ya, tidak bisa, tapi ada keterangan Anda tidak memiliki pelanggaran baru yang memenuhi syarat tinjauannya. Di sini walaupun status dolarnya hijau ya, di sini status dolarnya hijau tapi tidak bisa menghasilkan uang dari instream ya, karena masih ada pelanggaran yang belum disembuhkan ya oleh si Facebook. Nah, seperti ini karena memang ini pelanggarannya sudah pelanggaran merah seperti ini ya. Dan di sini saya ingin mencoba ya untuk mengajukan permohonan ya, melaporkan masalah. Ya mudah-mudahan bisa normal kembali ya. Di sini untuk mengajukan masalah bisa diklik ya, bisa dilihat ya, facebook.com help contact ya, seperti ini. Nanti Kang B cantumkan ya untuk linknya di deskripsi. Dan di sini bisa dilihat ya, melaporkan masalah kamera apa ini, kok kamera ya. Ya seperti inilah. Oke, yang perlu disiapkan seperti ini ya, di screenshot terlebih dahulu untuk yang ininya ya, pemberitahuan monetisasi terbatasnya. Oke, langsung saja ya, untuk alamat web URL-nya dipastikan ya, halaman yang terkena pelanggaran. Kemudian di sini keterangan ya, rinci bisa ditulis saja. Oke, setelah pesan ditulis kemudian diunggah ya filenya, kemudian langsung klik kirim. Formulir berhasil dikirim ya. Terima kasih telah menghubungi Facebook, Anda akan menerima email tanggapan sebentar lagi. Oke, langsung klik aja. Oke. Kemudian apa ini? Oke, tinggal menunggu informasi ya selanjutnya. Oke, tinggal menunggu saja apakah pengajuannya nanti berhasil atau tidak ya. Nanti akan Kang Bay update di video terbaru untuk mengetahui apakah pengajuan OKT berhasil atau tidak. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Dan yang paling penting, tetap semangat mencari cuan. Terima kasih.